Selamat malam pemirsa. Pemerintah Provinsi Papua Barat menargetkan akhir Februari 2021 sudah menyuntik vaksin Sinovac untuk 8.827 tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota se-Papua Barat. Partai Golkar tetap memprioritaskan kadernya yang memiliki prestasi dan dedikasi untuk dicalonkan di Pilkada Gubernur Papua Barat. Dan pemirsa, dua informasi ini akan kami ketengahkan bersama sejumlah informasi menarik lainnya di Jam News malam hari ini, Rabu 10 Februari 2021 bersama saya Alvin Leatemia. Inilah Jam News malam selengkapnya. Pemirsa, Partai Golkar tetap memprioritaskan kadernya yang dalam survei popularitas dan elektabilitas memiliki prestasi dan dedikasi untuk dicalonkan di Pilkada Gubernur Papua Barat. Prioritas Partai Golkar terhadap kadernya disampaikan anggota fraksi Golkar DPR RI Robert Jopi Kardinal menanggapi menguatnya nama Bupati Maibrat Bernard Sagrim dalam bursa pencalonan Gubernur Papua Barat pasca dilantik sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Barisan Pemuda Nusantara Papua Barat. Politisi senior Golkar yang menjabat Bendahara Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia Depina Soksi menandaskan perhatian partai mengacu pada hasil survei popularitas dan elektabilitas calon yang berprestasi dan berdedikasi untuk memajukan partai. Mengenai pencalonan beliau untuk Gubernur Papua Barat 2024, saya kira hal yang positif untuk Partai Golkar juga. Sudah menyiapkan kader-kader dari jauh-jauh hari, karena bukan kader-kader yang tiba-tiba. Tentu semua kader yang disiapkan oleh Golkar pasti yang punya pengalaman. Karena Sari sendiri sudah punya pengalaman jadi bupati di 10 tahun. Dan masih banyak lagi kader-kader lain yang sebentar lagi tahun 2022 akan selesai masa baktinya, yang untuk dua kali tentu sudah tidak bisa lagi menjadi wali kota ataupun harapan saya mereka juga bisa bertarung nanti di pemilihan gubernur 2024. Tentu semua menyiapkan diri, kader Golkar, karena Golkar memang gudangnya kader, tentu banyak yang maju. Tetapi apabila sudah diputuskan oleh DPP, harus semua kader mendukung untuk itu. Tidak seperti terjadi yang berapa waktu yang lalu, Pilkada 2019. Yang didukung oleh DPP dan Golkar, banyak kader-kader yang mainnya di tempat lain yang tidak didukung oleh Partai Golkar. Saya kira itu juga harus menjadi ini. Ingat bahwa kader Golkar ada mekanisme, yaitu survei. Survei untuk populer dan elektabilitas. Dan yang paling penting juga ada PDLT. Prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela. Cara-cara ini mutlak harus dipegang oleh kader-kader Golkar yang memaju. Anggelini Sumbung, CWM Channel.